mohon maaf ya guys ya, ini agak-agak nge-lag soalnya HP-nya udah panas dan ini record-nya itu di siang hari, jadi otomatis ya nggak tahu kenapa kalau record siang itu sinyalnya nggak terlalu bagus gitu. Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Novian Eji. So kali ini kita akan upgrade equipment lagi ya guys ya, melanjutkan mengupgrade equipment Spats Full Spear yang udah Orange Plus 3 ya guys ya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara yang tidak seharusnya ya guys ya, yaitu seperti suara kendaraan karena aku recordnya itu di siang hari, jadi wajar ya guys ya kalau misalkan banyak suara-suara kendaraan berlalu lintas gitu guys. Oke, kita langsung saja ya guys ya, cari part-partnya guys. Oke, ini kita lagi nyari Dracolet, kurang sekitar 21 lagi guys. Oke, kita pakai 10 dulu guys ya guys ya, karena Dracoletnya membutuhkan 800 guys untuk di part terakhir, untuk upgrade terakhir gitu ya guys ya. Oke, kita cek, kurang 3 lagi ya guys ya, cek, kurang 1 lagi guys, wuh 1 lagi, wah sudah lebih. Oke, nice banget ya guys ya, sisanya langsung aku pakaikan di equipment ini dulu guys biar nggak mubazir ya guys ya. Kalau langsung aja kita pakai Inferno 5 yang terakhir sendiri. Oke, auto clear terus, kita pakai terus sampai habis biar nggak mubazir guys, karena kalau misalkan energinya itu lebih dari 240 energinya itu enggak mengisi sendiri gitu guys, karena itu udah penuh. Oke, ini adalah equipment Spiteful Spearnya guys ya, udah plus 3 dan levelnya udah aku upgrade sampai level 200 guys. Langsung saja kita tambahkan part yang paling bawah ya guys ya, kita equip guys, dan sudah terpasang semua, maka kita sudah membuka yang namanya Empower ya guys ya. Nah jadi di sini kalau misalkan kalian ingin empower itu syaratnya adalah levelnya itu minimal 190 dan equipment tersebut sudah plus 3, sedangkan part-partnya pun sudah terpasang semua seperti ini ya guys ya. Nah maka dari itu kalian setelah itu bisa empower equipment gitu guys. Oke, langsung saja kita empower guys, kita klik empower ya guys ya. Di sini untuk ke level 1 atau untuk membuka empowernya membutuhkan 2000 mithril. Mithril itu adalah yang seperti ini guys ya, biasanya kalian bisa nyari seperti ini guys. Nah jadi ini fungsinya adalah untuk empower equipment guys, kalau misalkan kalian ada yang nggak tahu guys. Oke, kita lanjutkan, kita buka empowernya guys. Ding, mantap guys ya, sudah empower level 1. Kita coba upgrade terus sampai empower level 10 ya guys ya. Level 3 butuh 6000, level 4 butuh 8000, level 5 butuh 10000, level 6 butuh 12.000, level 7 butuh 14.000, level 8 butuh 16.000, level 9 butuh 18.000, dan level 10 butuh 20.000. dan untuk di level 10 ini equipmentnya udah mendapatkan skin baru ya guys ya, atau berubah tampilannya guys. Nah awalnya kan kayak gini nih, kalau misalkan kita upgrade ke level 10 maka berubah jadi seperti ini gitu guys. Oke, karena meternya kurang aku tambahkan dulu ya guys ya, di sini tadi ada. Oke, langsung saja kita tekan lama. Nah langsung saja kita klik max lalu kita use ya guys ya. Oke, dapat 32.700 mithril. Nah habis itu kita menuju ke empower lagi ya guys ya, dan kita klik oke di sini, dan sudah mendapatkan skin baru equipment special series ya guys ya. Dan jangan lupa kalian pasang-pasangkan juga atribut di empower ini guys, seperti hero attack, hero block attack, dan juga hero crit serta skill damage reduction. Nah jadi icon-icon yang ada di sebelah kiri ini ada plus-plusnya, itu terangannya yang ada di sebelah kanan ini guys ya. Nah kalau yang gambar pedang itu adalah hero attack ya guys ya, hero block attack, yang gambar tameng ada pedangnya juga, terus hero crit itu kayak ada pukulan gitulah ya guys ya, lalu yang skill damage rate seperti tameng itu guys. Oke, di sini aku akan meningkatkan hero attack-nya aja guys, karena aku pakaikan di sini. Sini itu sebagai damage sih dari tim aku guys. Oke, aku tambah terus attack-nya ya guys ya. Oke.
masih ada 4. Ini kalian bisa lihat yang di sebelah kanan reset itu, kita bisa nambahin itu. Oke, sudah max ya guys ya, di level 10 ini udah habis ini. Apa ini namanya guys ya, enhance point. Oke, langsung saja kita upgrade juga empower skillnya guys, yang ini ya guys ya. Oke, kita klik upgrade. Nah, di sini ada persyaratannya juga ya guys ya, yaitu adalah 60 material ore, 3000 ring, 1000 mutagen, dan juga 50 spiteful spear shot. Oke, langsung saja kita upgrade ya guys ya. Ding. Nah, oke. Lalu untuk ke level 2-nya butuh 5 material ore, 3500 ring, 1500 mutagen, dan juga 5 shard equipment spiteful spear ini guys. Oke, kita upgrade lagi guys ya. Dan untuk di empower level 10 ini, skill dari empower equipment ini maksimalnya masih level 5 guys, tapi aku resource-nya masih kurang ini ringnya ya guys ya. Oke, kita empower aja lagi guys, karena semua equipment aku itu minimal aku upgrade ke level 20 ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat ini level 20, sedangkan ini level 25 sendirian karena aku pasang di Storm Raider supaya lebih kuat gitu guys. Oke, nanti ini juga akan aku up terus sampai level 20 gitu guys. Nah, di sini udah ada enhance point lagi. Selanjutnya aku akan kasih yang hero block attack aja guys ya, atau hero critical. Critical ini udah pasti critical sih. Lalu skill damage reduction, aku kasih block attack aja guys ya. Mohon maaf pada suara motor keras banget guys. Oke, kita transmute. Udah, masih ada 8000 ya guys ya. Nah, transmute ini adalah seperti kita membakar bahan-bahan untuk mendapatkan material gitu guys. Nah, kalau misalkan kalian kelebihan bahan yang misalkan nggak terlalu dipakai gitu ya guys ya, kalian bisa bakar di sini supaya menjadi material guys ya, dan bahannya itu nggak jadi mubazir gitu. Nah, ini ada yang 10000 nih, aku pakai misalkan 5000 lah guys ya. Nah, dapat 10000 material, cuman membutuhkan waktu guys, ada 9 hari 9 jam gitu. Oke, langsung saja kita coba ya guys ya, di mana ini Battle Royale ya guys ya, aku serang Battle Royale. Oke, kita challenge guys. Oke, aku pakai Penthesilia. Mohon maaf ya guys ya, ini agak-agak nge-lag soalnya HP-nya udah panas, dan ini recordnya itu di siang hari, jadi otomatis dia nggak tahu kenapa kalau record siang itu sinyalnya nggak terlalu bagus gitu guys, dan banyak banget gangguan juga dari luar ini sih guys ya, suara motor itu parah banget. Oke, langsung aja kita hajar terus guys. Storm Raider, mungkin harus aku pakaikan ke Storm Raider kali ya si equipment spiteful tadi guys. Ya, aku stun. Soalnya masih ada si itu Wolven Pin. Aduh, suara motornya benar-benar bikin pusing guys. Oke, kita pakai skill Storm Raider lagi guys. Kita stun, apakah masih bisa? Nasib. Lalu pakai skill Storm Rider lagi. Oke, lalu pakai Genie. Oke, masih bisa pakai Ambrosia. Lalu terakhir kita sembur pakai Storm Rider ya guys ya. Nasib. Oke guys ya, kita return. Dan di sini kita cek daily activity juga guys, masih banyak yang belum diselesaikan ya guys ya. Kita selesaikan hero trial dulu guys. Hero trial maksudnya. Nah, ini dia. Kita cari yang mudah guys ya. Dan kayak kemarin salah pilih lawan guys, kalah. Oke, ini lawannya dari siapa namanya? John Was. John M Was. Oke, langsung saja kita ya. Kita lihat. Mentalnya itu diam aja ya guys ya, karena lawannya hero-hero udara semua.
Sebenarnya kalau Phantomnya memakai equipment Spectral Spear, Phantom masih bisa lawan itu sih, cuman nggak pakai equipment Spectral Spear, jadi ya diem aja guys. Oke, Phantomnya gerak karena Storm Rider lawan Summon Rat. Oke, muncul Chrono guys ya. Defend Temporality. Oke. Phantom lawan memakai Defend Soul Taker, Spirit Dragon, Retribution, Soul Song, Soul Taker lagi. Yang memakai 2 Defend itu si Soul Taker-nya guys, karena ada Sirin Event ya. Oke, Sirin Event-nya gak mati-mati guys ya. Dia pakai equipment Pangoli itu, Immortal. Dan kita menang akhirnya guys. Kita share with friends untuk dapetin reward share report guys ya. Oke, kita kembali ya guys ya. Dan mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini guys ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya guys ya. Sekali lagi terima kasih dan see you in the next video guys. Bye bye.